Sementara itu pemirsa, cabang olahraga Wushu pada event Porprov Jateng yang ke-16 tahun 2023, tim Wushu dari Kota Surakarta tampil sangat mengesankan, yakni dengan memborong 7 medali emas di partai final. Pada pertandingan cabang olahraga Wushu Porprov Jateng yang ke-16, tim dari Kota Surakarta berhasil mengemas 7 emas dan 4 perunggu. Target ini sudah melampaui yang dibebankan oleh KONI Kota Surakarta, yaitu mendapatkan 3 medali emas. Yovan yang merupakan atlet Wushu Surakarta merasa bangga bisa mempersembahkan medali emas untuk daerahnya. Ia mengaku persiapannya sejak 3 bulan yang lalu tidaklah sia-sia. Harapannya mungkin Jawa Tengah nanti bisa lebih baik di kelas dunia, di nasional. Sementara itu pengurus Wushu Pengda Jawa Tengah yakni Sudarsono mengatakan, dalam pelaksanaan cabang olahraga Wushu Porprov Jateng yang ke-16, pihaknya menyiapkan tim juri yang bagus, karena juri adalah satu perangkat yang sangat menentukan jalannya pertandingan. Sarman Wibowo, Semarang TV.